Dah yuk. Eh, bobo. Yuk, mau pulang itu. Dah, Bi. Hati-hati di jalan. Dah. Kehadiran Natalie Holsker, mantan istri Kan Sule, bersama buah hatinya serta Natalie turut menggandeng pacar barunya ke acara ulang tahun Kan Sule yang telah menceraikannya 10 Agustus 2022 lalu, menjadi pusat perhatian warganet tak terkecuali lintas idola Kan Sule, Rizky Febian, Mahalini, Putri Delina, Jan atau Rizwan Fadilah yang tergabung dalam Sule Family, menjadi sorotan pusat perhatian warganet. Bahkan tak sedikit memberi masukan bahwa Natalie seharusnya tak membawa pacar barunya ke acara ulang tahun Kan Sule. Karena selain para sahabat dan kerabat Kan Sule yang hadir, emak Kan Sule dan keluarga besarnya juga dari Cimahi, Jawa Barat juga ikut hadir. Fatalnya lagi, kata warganet, momen tersebut kenapa justru dikontenin? Tak hanya itu, keluarga besar calon besannya juga dari Bali, Igede Suraharja, ayah Mahalini, calon papa mantu Rizky Febian, anak sulung Kan Sule ini, juga kakak Mahalini bersama istrinya dan beberapa keluarganya juga ikut hadir di acara ulang tahun Kan Sule. Jadi warganet berharap ada baiknya Natalie seharusnya tidak membawa dulu pacar barunya. Enggak seharusnya bawa pacar juga kali, respon pemilik akun Trif MDR. Iya, ngapain cowok baru dibawa? Belum sah lagi. Apa orang ini sama sekali nggak tahu adab dan tidak menjaga perasaan yang lain? Semprot Yuniarti Yolanda. Gokil si Bun, datang ke acara mantan suami sama pacar baru. Aku sih nggak ada nyali kayak bunda. Heran Feby now. Terus pakai acara kontenin lagi. Cetus Dita Aprilianti 77. Hanya itu, warganet kembali bereaksi ketika baby Asam yang digendong penuh kehangatan oleh pacar Natalie lalu kemudian diberikan ke Kan Sule. Dede Asam justru menangis kelengar menolak pelukan sang ayah kandungnya ini. Entah siapa yang menjamin betapa sakitnya perasaan Kan Sule saat itu, yang pastinya sangat berharap pelukan hangat dari kerinduan yang begitu mendalam pada sang anak bisa terobati. Namun dibalas dengan tangisan meronta-ronta dari baby Asam yang belum tahu apa-apa ini. Namun warganet yakin bahwa hal tersebut sangat dimaklumi Kan Sule sebagai ayah kandung yang sudah beberapa hari tidak ketemu. Natalie pun kembali diberi masukan oleh para warganet lainnya bahwa reaksi baby Asam menolak pelukan Sule setelah beberapa hari tidak bertemu adalah hal yang sangat wajar. Namun setidaknya, kata warganet, Natalie tak membawa serta pacar barunya ke acara ulang tahun Kan Sule agar sekalipun baby Asam menangis saat digendong Kan Sule ayah kandungnya, tidak ada argumen perbandingan kasih sayang antara sang ayah kandung dengan pacar baru Natalie. Sebab kata warganet, siapapun yang punya baby dan keluar kota berhari-hari kemudian kembali ke rumah dan babynya menolak untuk digendong sekalipun sebelumnya begitu sangat akrab, adalah sesuatu yang wajar jika seorang bayi menolak digendong. Sebab instingnya baru berproses terbentuk dan hal itu sangat dimaklumi. Si Natalie aneh banget sih, bawa lagi baru ke acara urta, ketemu bapak kandung Asam dikasih terus menangis. Kesannya kayak Asam lo itu nangis sama bapak kandung sendiri, lebih dekat dengan laki baru. Aduh, mbak e, bucin boleh, tapi nggak gitu juga kles, geram pemilik akun Helena Kiran. Anak masih kecil yang diingat orang sekelilingnya karena ayahnya jarang ketemu, otomatis anak nangis. Tapi nanti kalau anak udah tahu dia ayah kandungnya, pasti akan beda ceritanya. Pasti Asam akan sayang juga sama ayahnya, respon Seruni-Seruni menjernihkan keadaan. Anak kecil mah gitu, kalau jarang ketemu, nggak pernah lihat tiap harinya, pasti lupa. Ntar besar dikitan pasti tahu bapak kandungnya itu siapa. Tak ada yang bisa tergantikan dari bapak kandungnya. Love you ayah, tulis pemilik akun Saroyo Sinta. Namanya juga bayi, kalau ketemu yang jarang dilihat, pas digendong pasti nangis. Sama kayak anakku, gitu juga kok, tambah Yeni Harun.
Sehat selalu Kak Natalie Holsgar. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin share Kak, mungkin ada yang berkenan bantu beli. Saya menjual donat buatan sendiri harga Rp25.000 per box isi 10 biji. Bisa dikirim menggunakan ekspedisi atau dibagikan di jalan, panti asuhan atau masjid. Insya Allah akan saya bagikan. Dan insya Allah amanah ya Kak. Terima kasih, sehat selalu. Promosi Arsifa Saskia Putri Abadi. Nah, kalau komen begini nih, Mimin sangat suka berbisnis halal di tengah keramaian orang berkotek-kotek. Pada momen lainnya juga, Natalie yang diklaim pernah berseteru dengan Putri Delina. Namun hal itu tak tampak terasa pada momen ini. Pudel sapaan akrab Putri Delina justru memberi kesan hangat dengan meraih tangan dan mencium dengan lembut tangan ibu dari adiknya ini. Begitupun dengan Rizky Febian, Mahalini yang kebetulan berada pada posisi yang sangat berdekatan waktu itu. Meski begitu, pada momen lainnya hingga acara selesai, Natalie dan Baby Azam sudah tidak nampak. Foto keluarga akan sulit dengan calon besannya dari Bali, pun semuanya nampak ceria dan penuh kebahagiaan. Semoga dalam tayangan ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan Mimin berharap kita semua berpikir positif dan bijak dalam berucap. Sebab segala sesuatu yang dipikirkan dengan baik, insya Allah segala kebaikan pun akan rela antri menunggu untuk kita meraihnya, bukan dengan sebaliknya. Ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.